Bismillahirrahmanirrahim Ada seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sah? Sa saah "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Kenapa beliau enggak menjawab kapan hari kiamat? Karena itu, perkara gaib, apa yang akan terjadi masa depan? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Nabi SAW tidak mungkin tahu kecuali Allah berikan wahyu kepada beliau. Kalau Allah nggak berikan wahyu, beliau nggak bisa menjawab. Sebagaimana juga di Surat Al-Jin, Allah tegaskan, "Alimul gaib." Fala Ala illa manir tada rasulin. Allah yang Maha Mengetahui perkara gaib maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku bisa meramal masa depan, maka ketahuilah dia adalah pendusta besar. Nabi saja nggak bisa. Nabi saja harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang mengaku-ngaku sebelum terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang kemarin, misalkan, dia sudah tahu, katanya, dia sudah bisa meramal. Itu namanya pendusta besar yang dalam syariat disebut sebagai dukun. Terserah orang mau sebut dia Mbah Sakti, bahkan disebut Kiai Ustadz, maka dalam syariat mereka disebut dukun. Dan pendusta besar. Ini Nabi saja nggak ngerti. Ketika ditanya tentang apa yang akan terjadi masa depan. Jadi jemaah sekalian, di antara definisi dukun atau tukang sihir dalam syariat adalah orang yang suka meramal masa depan. Dan dia adalah pendusta besar, karena dia nggak mungkin tahu. Dan Allah Azza wa Jalla menegaskan, Kullah ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satupun makhluk di langit maupun di bumi tentang perkara gaib itu kecuali Allah. Ini Allah sudah tegaskan. Nggak ada yang tahu. Masa depan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kok bisa-bisanya kita percaya orang yang meramal masa depan sungguh bodoh kita. Dijadikan berita lagi. Disebar-sebarkan. Hati-hati. Semua yang terlibat menyebarkan dan semua yang percaya mereka telah melakukan dosa terbesar menyamakan orang itu dengan Allah. Artinya itu dosa syirik. Makanya mempercayai para tukang ramal adalah pembatal keislaman. Jadi bukan pembatal sholat lagi, pembatal keislaman. Penghancur keimanan. Rasulullah Wasallam menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penegasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah kafir bahkan hanya nanya-nanya saja tapi nggak percaya lam tuk balahu salatun arba'ina lailatan tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam termasuk yang percaya melalui siaran berita atau nonton di YouTube siapa yang percaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah kafir terhadap Al-Qur'an siapa yang nonton saja mungkin cari hiburan aja tapi dia nggak percaya. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Hati-hati. Itu para wartawan, jangan diangkat-angkat para peramal itu. Mereka pendusta besar, pembohong. Dan wajib bagi para ulama untuk mengingatkan. Dan pemerintah untuk melarang. Ini menyesatkan umat. Jadi, hukum mempercayai peramal itu bukan sekedar dosa besar ya itu dosa pembatal keislaman. Karena kita telah samakan dia dengan Allah kalau begitu. Yang maha tahu perkara gaib. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi betul? Bagaimana kalau ternyata ramalan mereka terjadi? Maka jamaah ya sekalian, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kebetulan saja. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Kenapa terkadang para dukun, para tukang ramal itu, ramalan mereka tepat sesuai kenyataan karena mereka dibantu oleh setan untuk mencuri berita dari pembicaraan malaikat? Jadi, justru kalau ada tukang ramal, kemudian ramalannya terjadi kita sebagai seorang muslim semakin yakin inilah dukun seperti yang dikabarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bekerja sama dengan setan sehingga terkadang ramalannya tepat setan mencuri berita dari pembicaraan malaikat makanya ini sebenarnya bukan lagi gaib secara mutlak hanya Allah yang tahu tapi ini gaib yang sifatnya sudah nisbi karena malaikat sudah Allah beritahu, lalu ketika malaikat itu berbicara, setan naik di satu tempat di atas awan di bawah langit untuk mencuri dengar pembicaraan para malaikat tersebut. Lalu mereka dilempar dengan potongan-potongan bintang. -potongan karena itu, inilah makna surat al-mulk. وَلَوْ كَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا Dan sungguh kata Allah, kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang dan kami jadikan untuk melempar setan-setan. Yaitu setan-setan yang mencuri berita dari langit, dari pembicaraan para malaikat untuk dibisikkan kepada para dukun. Hanya saja kata Nabi SAW, mereka itu banyak naik bersaf-saf. Dan bisa jadi lemparan bintang itu kena setelah dia sampaikan kepada setan yang ada di bawahnya, terus ke bawah sampai akhirnya yang paling bawah, dialah yang memberitahukan kepada para dukun. Jadi ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Maka jangan heran, justru harusnya kita tambah yakin, inilah dukun yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya nggak mungkin kita benarkan dia, lalu kita mengatakan, berarti dia juga tahu dong perkara gaib. Kalau begitu kita telah samakan dia dengan Allah. Ayatnya sangat jelas. La ya'lamu man samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu. Satupun makhluk di langit maupun di bumi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Jadi tetap nggak boleh kita percaya walaupun terjadi seperti yang mereka ramalkan. Justru kita semakin yakin Inilah mereka yang disebut dengan dukun, tukang ramal, budak-budaknya setan. Bekerja sama dengan setan untuk menyesatkan manusia, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.